Halo, kembali lagi bersama saya di Bego Channel, channelnya Belajar Ngoding. Di seri tutorial ini kita akan melakukan konfigurasi awal untuk menambahkan Firebase ke Project Android yang akan teman-teman buat. Teman-teman bisa lihat informasi lebih lanjut di firebase.google.com untuk setup Firebase. Dari segi prasyarat, perangkat apa saja yang bisa menjalankan Firebase, dan juga informasi cara menambahkan Firebase secara manual ataupun dengan cara menggunakan tools di project Android teman-teman. Pada video ini saya akan menambahkan Firebase menggunakan tools, dikarenakan memang versi Android Studio yang saya miliki sudah berada pada versi terbaru saat ini. Ya, sebelum melakukan koneksi Firebase, kita akan menambahkan SDK-nya terlebih dahulu, seperti menambahkan classpath untuk Google Service dan juga dependencies Firebase Core. Oke, kita buat sebuah project terlebih dahulu. Kita buat project di sini, kita ikutin tuh versinya, kita pilih yang IJS 4.0. Ya, kita buat di sini aplikasi 7, kita next. Lalu untuk target minimum SDK-nya kita pilih yang IJS. Oke, next. Lalu kita pilih nanti next dan finish. Oke, kita tunggu hingga bootloader-nya selesai. Oke, pada bootloader level project di sini kita tambahkan classpath-nya. Kita scroll ke bawah. Ini classpath ini kita copy aja. Ini kita paste di sini, lalu kita tambahkan di sini Maven Google di bawah gcenter. Ini kita copy. Ini kita paste di sini. Satu lagi untuk di build creator level modul apps, kita tambahkan di sini dependencies untuk yang core. Ini kita ubah aja jadi implementasi untuk menghindari terjadinya error compile. Sebenarnya tidak ada masalah dengan implementasi atau compile, tetap bisa diinstal di device teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan layanan library dari authentication, karena kita akan membahas autentikasi. Oke, yang ini kita copy, lalu kita tambahkan lagi implementasi di sini. Nah, kita akan menambahkan apply plugin ya. Kita menambahkan apply plugin di sini. Satu lagi tambahan, kita akan menambahkan support desainnya. Design. Oke, setelah itu kita change now. Kita tunggu hingga build-nya selesai. Ya, ini ada sedikit kesalahan di sini. Call 11.8. Ini ada yang sedikit salah di sini. Oke, ini terjadi error di sini karena mencari file Google Service JSON di sini enggak ada ya. Di sini masih belum ada Google Service JSON-nya, jadi kita akan melakukan koneksi ke Firebase. Untuk koneksi Firebase yang sebelumnya saya sampaikan, saya menggunakan tools yang ada pada project Android. Di sini ada menu tools, lalu ada menu Firebase.
Saya akan memilih untuk yang authentication. Lalu saya klik email dan password autentikasi. Connect to Firebase. Oke, setelah connect, di sini ada beberapa project yang memang sebelumnya sudah dibuat. Jika teman-teman ingin memilih project yang sudah ada, bisa dipilih choose unexcited Firebase, lalu pilih projectnya. Tapi kita akan buat baru di sini. Misalkan nama projectnya My Application 7. Oke, lalu kita connect to Firebase. Setelah selesai, maka akan tercreate file dengan nama file Google Service.json. Oke, kita tunggu hingga selesai. Oke, di sini koneksi sudah berhasil, koneksi ke Firebase sekaligus melakukan create project dengan nama project My Aplikasi 7. Oke, kita bisa lihat di sini ada Firebase Console. Di sini masih belum tampil untuk project My Aplikasi 7-nya. Mari kita coba reload dulu. Oke, di sini sudah tercreate My Application 7. Ini kita buka, lalu kita masuk ke autentikasi. Kita akan melakukan sign in method untuk yang email dan password. Ini kita aktifkan terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin melakukan sign in method dengan Google, ini bisa diaktifkan juga, tapi kita bahas dulu di email atau password. Oke, sampai di sini untuk setup Androidnya, untuk setup Firebase Android Authentication sudah berhasil. Kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk melakukan autentikasi melalui aplikasi Android. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.